Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Tentunya semoga antum semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sehat walafiat? Karena banyak di luar sana yang sehat namun mereka walafiat. Walafiat artinya dalam keadaan sehat, kesehatan ini dipakai untuk kebaikan, artinya punya keberkahan. Teman-teman ingat kembali ketemu di Pemuda Evolusi. Jangan lupa untuk subscribe, mudah-mudahan dengan subscribe ini, like and share, teman-teman menjadi salah satu ladang ibadah. Kenapa? Karena kita sedang memberikan yang terbaik untuk para generasi muslim yang ingin melaksanakan ibadah dengan pendidikan di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Dan buat teman-teman semua nih, jangan lupa kalau pengen tahu tentang pendidikannya, pesantrennya, teman-teman bisa lihat di YouTube PLVO dan juga tentunya di IG Pemuda Evolusinya. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang saya akan berbagi tentang masih seputar saum, karena kita sedang lagi melaksanakan ibadah saum. Bahwasanya saum adalah ibadah yang sangat didambakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah sejarah, para sahabat itu, para salafus salihin, mereka itu ketika 6 bulan akan melaksanakan ibadah saum, dia sudah nggak kuat, pengen cepat-cepat ada di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan atau ibadah saum. Nah, namun dengan datangnya ibadah saum ini, ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya yang bisa menambah ibadah saum kita semakin berkah. Kenapa? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi kita bisa menambah ibadah kita? Karena di bulan Ramadan ini, Allah membukakan pintu surga, menutup pintu neraka, dan memberikan suatu berlipat-lipat ganda dari apa yang kita lakukan. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ibadah sunnah menjadi pahalanya wajib. Wajib berlipat-lipat, 10 kali lebih bahkan. Nah, dibalik itu semua, teman-teman bahwasanya ada hal-hal yang selama ini jarang dilakukan, bahkan dicuekin gitu kan. Mungkin tahu, tetapi jarang dilakukannya. Seperti halnya misalkan, ketika mau makan, mereka seakan-akan asal makan. Yang penting kenyang, yang penting hausnya hilang, yang penting laparnya hilang. Padahal dibalik semua itu, kalau saja kita selalu mengingat bahwasanya dengan mengatakan bismillah itu sebagai doa, maka pahalanya akan berlipat ganda. Satu, perut kita kenyang. Yang kedua, yaitu yang penting adalah punya pahala. Kenapa? Kalau bukan pahala yang dicari, berarti apa lagi? Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menurut Rasulullah bahwasanya pahala ini harus dicari. Kenapa? Karena pahalalah yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan di akhirat kelak. Ingat, akhirat ada surga dan neraka. Maka dengan pahala yang banyak, insya Allah kita akan masuk surga. Jangan khawatir kita merasa malu, biarin nggak dapat pahala. Ya harus malu sebenarnya. Justru yang jangan khawatir adalah, yang khawatir adalah ketika kita tidak mau melakukan karena tidak ingin mendapatkan pahala. Ini yang harus kita perbaiki. Dari yang ringan tadi, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat bahwasanya minimal nih buat teman-teman semua yang mau makan, minum, satu, berdoa, yang kedua dengan tangan kanan, yang ketiga dengan duduk. Insya Allah dengan mengikuti contoh Rasulullah, maka bukan hanya punya pahala tapi akan berdampak kesehatan. Buat teman-teman semua yang penasaran nih, benar nggak sih ada manfaatnya dengan cara makan dan minum Rasulullah? Pasti ada, teman-teman bisa googling. Kenapa harus duduk? Kenapa harus pakai tangan kanan? Dan kenapa harus mengucapkan bismillah? Dengan mengucapkan bismillah, tadi saya sudah sampaikan, tidak hanya kenyang dan juga hilang hausnya, tetapi adalah punya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman semua menjadikan Ramadan ini benar-benar panen pahala. Semangat berjuang, semangat melaksanakan ibadah saum, tentu dengan selalu makan dan minum, dengan berdoa, tangan kanan dan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.